Sidang kasus narkotika jenis sabu sebanyak 0,27 gram atas terdakwa Hari Kusuma yang berprofesi sebagai juru parkir di Tehok menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jambi. Hari didakwa melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hari Kusuma yang berprofesi sebagai juru parkir di Tehok, terdakwa kasus narkotika jenis sabu sebanyak 0,27 gram, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jambi 2 November 2022. Dalam dakwaan, terdakwa menghubungi Deni yang masih DPO untuk memesan sabu sebanyak Rp300.000 dan meminta untuk dipecah menjadi 4 paket. Kemudian berencana bertemu di dekat rumah terdakwa. Setelah memberikan satu plastik bening yang di dalamnya berisikan 4 paket kecil narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian, anggota Ditres Narkoba Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Iqbal, JEK TV, melaporkan.